Sebenarnya aku masih mikirin deh, kira-kira gimana ya caranya supaya kita tuh tetap bisa nangkap anak-anak Black Cobra yang udah bersalah. Ya tanpa harus sangkut-pautin sama Adriana. Aduh, Ref. Kalau kasus itu sih kayaknya susah deh, Ref. Pasti akan melibatkan Adriana. Dan Adriana juga bakalan keikut ditangkap. Terus gimana dong ya? Ya, kamu malah nanya ke aku juga bingung. Ya udah kalau kayak gitu kamu bantu mikir juga. Ya udah. Nanti selama di karantina aku coba pikirin deh ya. Apa tadi karantina? Iya, Ref. Besok aku mulai di karantina buat MMA se-Asia. Berapa lama emangnya? Ya, palingan seminggu lah, Ref. Soalnya kan aku juga harus latihan full buat pertandingan itu. Berarti kalau kamu di karantina kita nggak bisa ketemu dong? Ya, Ref, kan cuma seminggu doang. Ya, tapi kan seminggu juga lama. Ya, kan biar nanti tuh kangennya gimana gitu. Ya, lagian kan aku di sana bisa video call-an sama kamu. Jadi pas nanti ketemu kan kamu langsung gimana gitu. Ah, boy, boy gitu. Langsung meluk gitu kan. Emang suara aku kayak gitu apa? Siapa tahu kan kalau seminggu gak ketemu. Ya udah dong, masa mukanya masih manyun gitu sih. Hidungnya juga ikutan manyun. Semuanya manyun. Tenang aja. Siapa juga yang manyun? Tuh aku lagi diam, merenung, mikir. Mikirin apa sih? Boy. Emangnya kamu udah fix banget apa? Gak bisa di cancel atau mundur aja dari pertarungan itu? Gak bisa, sayang. Kalau misalnya bisa, aku bakalan mundur demi kamu. Gombal. Lah, kok dikatain gombal sih? Iyalah, itu namanya gombal kali. Kamu ngomong kayak gitu, katanya bisa mundur demi aku. Tapi buktinya apa? Lah, buktinya karena emang aku gak bisa. Jelas dong. Yaudahlah, terserah kamu. Tapi kamu hati-hati ya. Kalau sampai kenapa-napa, aku gak mau urusin. Ada mama aku kok. Tenang aja kali. Kan macan sibuk. Macan sibuk tetap aja kalau anaknya kenapa-kenapa pasti diurusin. Ya udah sih kan beda diurusin sama pacar sama diurusin sama mama. Ya kalau pacar nggak mau ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Cari yang lain yang bisa ngurusin. Oh. Kamu emang nggak mau gitu ngurusin? Hah? Dia pokoknya nggak boleh kenapa-napa. Janji? Nggak janji sih. Soalnya kan berantem pasti babak belur. Mana ada berantem gak bawa belur. Yaudahlah, kalau gitu bodo amat. Terus kalau misalnya gigi aku copot satu gimana? Gak apa-apa, kan bisa kayak Ian. Yaudah, Ref, makanya kamu doain aja ya. Semoga aku baik-baik aja. Amin. Kalau masalah doa mah, gak usah ditanya kali. Emang kamu mau doain apa aja? Ada deh, kepo. Oh, kamu ngasih tahu ya udah kalau gitu aku pulang deh. Kok ngambek ya? Ya enggak lah, enggak ngambek. Ini kan udah sore nih, jadi aku harus pulang. Oke? Ya udah, kamu panggil papi kamu. Aku mau pamit. Oke, bentar ya. Bawa kamu pulang ngambil ya. Oh, jadi Boy udah mau pulang ya? Iya Om, ya. Saya pamit Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalan ya. Ref. Angit ya. Tapi aku anterin mau ya. Gak usah. Ya, rajin. Ya. Boy. Berarti sesudah hari ini seminggu ke depan kita gak bakal ketemu dong. Mau gimana lagi, Raf? Ya, gak gimana-gimana sih. Tapi kamu udah dapat izin dari kampus? Ya, sampai sekarang sih belum ada jawaban dari mereka, Ref. Tapi ingat ya, kamu jangan ikut kejuaraan MMA kalau belum ada izin dari kampus. Oke. Ref,
pasti bakalan kangen banget tuh sama kamu. Kamu masuk karantina juga dong. Ya kali aku masuk karantina. Karena aku gak ikut tanding. Aku juga kayak bakal kangen sama kamu. Pergi ya. Iya. Banyak dong, kan kita seminggu gak ketemu. Dah. Lagi, itu hidung, bibirnya mana? Kok kamu begitu sih? Aduh sih. Tahan dong. Apalagi? Tahan kayak gitu, apa gitu, ngomong apa kayak? Aku coba ngomong supaya kamu jangan lupain aku di sana. Ih, gitu aja pergi.